Beginilah antusias peserta turnamen basket Showtime 3x3 seri 2 yang memperebutkan piala bergilir Gubernur Sumatera Selatan saat mengikuti technical meeting yang diadakan PAL TV di kampus MDP Palembang. Dalam kejuaraan ini, tim basket putra SMK PGRI 2 Palembang, nantinya SMK PGRI 2 akan ada 4 tim yang mengikuti turnamen basket 3-on-3 yang diadakan PAL TV. Dengan mengikuti turnamen ini, dirinya berharap bisa menjadi juara di turnamen Showtime Basketball Championship seri 2 tahun ini. Iya, untuk yang kita daftarin ini berapa tim sebelumnya? Kalau dari SMA 8 sendiri itu dari ada 6 tim, 3 tim cowok dan 3 tim cewek. Oh, lumayan banyak ya. Jadi harapan kita mengikuti ini apa? Selain juga kita jadi bisa jadi apa namanya? Juara juga, kita bisa melatih mental biar bisa berani tampil di depan umum juga. Oke. Okay. Harapan kita setelah mengikuti kegiatan ini apa? Harapannya bisa dapat pelajaran dari sini, misalnya kalau kita dapat benefit-benefitnya, selain dapat benefit itu kita juga bisa dapat pengalaman biar kedepannya bisa lebih baik lagi. Senada dengan Darsan, Tiara selaku pemain tim basket putri dari SMA Negeri 8 mengungkapkan jika timnya menargetkan bisa menjadi juara. Tiara menambahkan dirinya bersama tim sudah latihan beberapa bulan untuk mempersiapkan kompetisi basket, terutama turnamen piala bergilir gubernur yang diadakan PAL TV. Eki Saputra, PAL TV.